Hotman Paris memilih untuk tetap setia meskipun dirinya bisa menikah ribuan kali. Sebab, menurut Hotman Paris, saking banyaknya wanita yang mau nikah dengan dirinya jika ia bersedia. Pengacara kondang Hotman Paris mengaku masih bisa menahan diri ketika berada di dekat dengan wanita cantik dan seksi. Justru Hotman Paris mengaku dirinya tidak genit kepada wanita. Malah sebaliknya, dialah yang digoda banyak wanita. Siapa yang tidak kenal dengan Hotman Paris yang mempunyai banyak asisten pribadi cantik dan seksi? Seolah Hotman Paris tidak bisa jauh dari para wanita yang aduhai. Bahkan, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sering membagikan momen saat sedang bersama perempuan cantik di akun media sosialnya. Saat ini Hotman Paris Hutapea juga memiliki banyak asisten berparas cantik dan seksi. Namun, Hotman Paris Hutapea menolak disebut sebagai playboy. Menurut Hotman Paris, banyak perempuan cantik dan seksi yang sering menggodanya. Seketika itu pula pengacara nyentrik ini selalu menolaknya. Beruntung, Hotman Paris Hutapea bisa menahan diri setiap berada di dekat perempuan cantik dan seksi. Apabila tidak bisa menahan diri, Hotman Paris Hutapea mengaku bisa menikahi banyak perempuan, bahkan ribuan perempuan yang ada di Indonesia. Sekalipun ada banyak perempuan cantik dan seksi, Hotman Paris Hutapea memilih tetap setia bersama Agustian Narbun, istrinya.